selamat berjumpa kembali lagi pemirsa PBE TV. Saya Jen Fitria hadir di rangkaian program Jendela untuk episode ketiga kali ini. Kalau sekarang kan kita masih ada dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Tentu saja membuat kita jadi berpikir, aduh ini kapan ya selesainya? Tapi banyak hikmah sih sebenarnya selama pandemi. Ada yang mungkin belajar hal-hal baru gitu kan. Ada yang ternyata bisa nulis buku kah, atau belajar main piano, belajar gitar, berkesenian misalnya. Mungkin saja sih salah satunya yang tertarik selain nari, teater. Wih, saya jadi ingat waktu kecil dulu sering nonton teater di salah satu universitas di Palembang. Itu luar biasa ya, gimana sih orang-orang ini bisa keren bermain peran tanpa dibuat-buat, tapi kita bisa dibikin merinding gitu loh. Salah satu tokoh yang sudah hadir di jendela episode ketiga kali ini ada seseorang yang, wah saya bilang ini ahlinya gitu ya. Halo, selamat malam Mbak Dula. Iya. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Nyampe ke sini aman ya, nggak banjir ya? Kebetulan kita pakai memanfaatkan maps ya, jadi kita bisa tahu lokasi sini. Kalau nggak ada maps yang diberikan, kita mungkin nyasar. Iya. Ya kalau bicara soal berkesenian, seni teater, Wadola kan memang sudah lama gitu ya di dunia teater. Itu sebenarnya sejak kapan sih Wadola bisa diceritain? Saya tahu atau kenal teater itu pada saat SMA. SMA itu tahun 93 sampai 96. Di SMA wilayah Ketapati, SMA 9. Nah itu saya ikut teater. Nah uniknya selama 3 tahun itu saya tidak mendapatkan peran. Jadi dulu sebagai apa sebenarnya kalau pas di teater? Saya hanya pemerhati saja. Oke. Okay. Apa ya kalau bahasa Inggrisnya watcher apa ya? Pengawas. Iyalah gitu ya. Ya. Jadi selama 3 tahun, tapi saya di organisasinya. Jadi saya di pengurusan teater itu. Tahun pertama hanya mengawasi tanpa ada tanpa bidang apa pengurus apa. Tidak dilibatkan. Iya benar. Kelas 2, kelas 3 itu sudah mulai jadi organisasinya bendahara waktu itu. Walaupun cowok saya bendahara. Nah, dengan adanya itu motivasi saya untuk lebih baik lagi, saya mengawasi. Saya walaupun pemalu kan, awal pemalu. Pelatih juga ketemu di masa sekarang juga dia tahu, oh kamu yang dulu yang pemalu ya. Kok sekarang malah lebih hebat dari lebih berani dari yang aktif pada masa itu. Nah, masuklah saya di kuliah. Kuliah itulah saya kebetulan saya dapat kesempatan untuk kuliah di Jawa. Karena ada paman saya yang buka usaha di sana, makan usaha pempek, saya pegang selama 3 bulan dan ditanyain mau kuliah apa mau usaha. Ah, saya mau kuliah aja lah. Dikasihlah dana awal. Nah, di situ pengennya kuliah seni. Tapi pada masa itu kan belum tahu mau kemana seninya. Nah, tapi akhirnya menjatuhkan pilihan ke teknik mesin. Teknik mesin. Ya agak enggak nyambung ya sebenarnya. Gak nyambung, ya. Tapi enggak apa-apa sambil kuliah saya tetap menekuni seni, ikut UKM, ikut kegiatan kampusnya sendiri atau di kampusnya tetangga ya, dan pada masa itu. Tapi nggak apa-apa sih disebutkan apa? Biar pemirsa juga tahu sebenarnya kuliah di mana sih. Saya kuliah di Malang, Jawa Timur. Jadi 5 tahun di sana mengolah seni saya dan saya ikut kebanyakan seni tradisional. Tradisional kayak lodrok, toprak. Dan kalau saya main atau saya ikut-ikutan biasanya saya ditugaskan jadi company kalau lodrok. Ya, bahasa Jawanya kurang mahir ya. Jadi saya jadi pemain yang di luar orang-orang Jawa misalnya atau jadi turis kalau di lodrok itu. Jadi saya dapat ilmu di sana. Akhirnya saya belajar bagaimana proses produksi dari teman-teman teater modern di Malang. Tapi saya bukan pemain. Nah, disitulah saya mengembangkan pantomim saya yang dulunya SMP saya bisa pantomim. Karena saya tahu pantomim pada saat itu SD ya, SD, SMP, tapi SMP sudah mulai berhenti karena kegiatan sekolah. Di kuliah saya kembangkan lagi karena pada saat itu di masa-masa di Jawa saya itu belum banyak yang memainkan pantomim. Nah, sekarang sudah banyak kan. Nah, jadi dibawa ke Palembang 2022 saya ke Palembang belum bermain teater. Masuklah 2010 main pantomim kembali, 2012-13 saya melatih anak sekolah
Dan saya terkejut memang perkembangan Palembang sudah mulai lebih maju dari zaman saya dulu. Kalau zaman saya dulu main teaternya lip sync, parodi, manga-manga bae kan. Sudah direkam iya, tapi. Iya. Kalau bahasa Palembangnya manga-manga bae, jadi rekam kita gerak. Ya, jadi mirip-mirip dengan pantomim. Nah, di masa di 2000-nya itu sudah banyak adik-adik itu sudah main dengan naskah dan harus saya ikuti jejak mereka dan akhirnya saya mencoba untuk membuatlah satu kelompok teater namanya Wong Gro yang bermain naskah dan juga bermain improvisasi dua sisi yang kita mainkan. Ini menarik ya. Sebenarnya sudah punya apa jiwa untuk berkesenian itu dari SMP gitu kan. Pantomim, teater akhirnya kemudian diseriusin ketika kuliah. Tapi sebenarnya orang yang mempengaruhi atau lingkungan lah yang mempengaruhi Wak Dula untuk akhirnya terjun ke teater ini siapa sih? Itu saya buka sanggar nama Sanggar Bridge ya. Sanggar itu sudah lama tapi dihidupkan kembali. Ada namanya senior saya itu Mas Felix. Oke. Okay. Itu yang memotivasi saya untuk berkesenian dengan kata-katanya dengan itu tapi tidak mengguri dengan teknik atau gerakan tapi cuma memberikan motivasi, semangat. Oh, teater gini. Ada juga yang melatih mental saya, yang melatih karakter saya sama gerak saya itu ada Cak Dul namanya. Okay. Ya, nama saya kenal Cak Dul karena bukan anaknya sih itu bukan ya. Bukan. Cak Dul itu di Universitas Negeri Malang. Okay. Saya ikut UKM di sana kan. Di Teater Hampa. Okay. Nah, jadi satu-satunya saya awal-awalnya di Teater Hampa orang yang di luar ikut Teater Hampa. Setelah itu banyak teman-teman kampus saya ikut. Nah, orang dua itulah yang menginspirasi saya untuk berteater. Okay. Mas Felix ada Cak Dul tadi sama kalau di pantomim ada Septian Wijayo. Okay. Yang kita itu sangat terkenal ya, legend lah ya kalau di Indonesia ya. Iya, awalnya kita bisa lihat TV kan. Saya taunya cuma Charlie Chaplin. Iya. Tapi kalau Indonesia ada Septian Wijayo. Iya, betul. Gitu. Jadi Septian Wijayo itu yang saya tahu awal dari SMP di TV TPRI pada saat itu. Dan sekarang-sekarangnya saya bisa tatap muka langsung. Ada selama 5 tahun ini kita bisa ngobrol, bisa kita itu. Dan saya bisa katakan bahwa itu inspirasinya jadi menginspirasi untuk berpantomim. Jadi idola gitu ya. Enggak bosan sebenarnya. Tiap hari menggeluti dunia teater dan pantomim ini. Ada titik jenuh enggak sih sebetulnya? Ada. Iya. Ini panjang sih. Bisa diceritain. Tapi singkatnya aja kalau akhirnya ada titik balik lagi gimana caranya? Kalau semangat itu melihat kawan-kawan yang berproses tuh ya. Tapi kejenuhan mungkin pertama kita kan gedungnya agak susah ya. Okay. Untuk tampil. Tapi kalau ngomong masalah gedung bisa kita main di taman, di kafe atau di jalanan. Cuman kita ini bergerak mandiri. Okay. Jadi pikir bagaimana teater ini bisa bergerak mandiri, pentas mungkin. Itu bukan masalah besar, tapi masalah besar ke apa namanya? Dukungan. Bukan generasi sekarang. Okay. Pengkaderannya yang mungkin agak susah. Kalau mereka kita ambil dari anak sekolah. Kebetulan saya juga melatih di school sekolah. Sudah tamat dia tamat sekolah itu dia bekerja, enggak bisa lagi di teater, enggak mau lagi di teater. Ada mungkin dari 30 orang anak yang saya latih, hanya satu atau dua yang bisa nyangkut masih ikut. Tapi itu pun mereka kegiatan atau kerjanya freelance, bukan bekerja tetap. Nah itu yang mungkin menjadi hambatan juga karena pengkaderan. Terus dari tahun 2016 yang benar-benar Wong Gro ini ada, dimulai dari anak-anak sekolah yang saya latih, saya gabungin, terus berjalannya waktu main teater naskah di 2017, 2017, 18, 19 kami vakum karena ikut lomba, tidak produksi karena setiap tahun satu produksi kami buat. Okay. 2020 yang awal sebelum corona itu datang di awal Januari kami sempat buat pentas juga kebetulan bilang tamunya di Newton Tropis main, itu sangat bangga sekali saya. Salah satu seniman kandalnya ya, main di pentas teater saya itu, itu namanya Bedasing kan produksinya itu. Nah itu yang kemarin terakhir untuk produksi besarnya. Nah setelah itu karena COVID ini kami tidak berani untuk
mengadakan pentas karena ya, mungkin lebih ke virtual atau ke online. Tapi pentas virtual ada? Ada, kalau satu tahun ini bisa kami buat 4 atau 5 yang bentuknya konsepnya komedi atau drama yang tidak panjang lah. Jadi kalau pemirsa tertarik bisa nonton dari YouTube gitu? Betul. Okay. Itu nanti ya. Cuma menarik, Wadula. Terus nama teaternya Wong Gerot. Yeah. Saya tahu kalau Wong itu pasti orang gitu ya. Yeah. Kenapa sih dipanggil Wadula? Padahal kan nama aslinya bukan Wadula. Ahmad Joni Arla. Jauh kan ya? Yeah. Ujung-ujungnya Arla aja sih. Yeah. Bisa cerita sih kenapa akhirnya kemudian dipanggil Wadula? Iya. Yeah. Sebenarnya Wak itu pemberian gelar dari Ratu Inggris ya. Enggak, itu bercanda ya. Bercanda. Nah, ya pastinya Pak itu apa identik dengan Palembang ya. Yes. Awal namanya Dolah dulu. Dulu ada Cek, Cek Dolah. Saya kerja penyiar di Radio Ramona swasta ya. Di awal saya Radio kali, berbahasa Palembang. Ya, bahasa Palembang. Jadi enggak mungkin nama asli saya Joni. Masuk ke nama Palembang, okay. Cek Joni, gak enak kan sih. Akhirnya digantilah namanya Cek Dola. Okay. Itu hasil rapat sama semua penyiar sama bukan kru. Bukan terinspirasi karena empek-empek bukan ya bukan. Dipanggil Dola ya? Bukan. Itu kenapa sih? Ada satu orang yang menyarankan nama itu, akhirnya jadi terus sama sampai sekarang, yaitu Maya. Mungkin kenal Maya. Cek Maya? Iya, Cek Maya. Udah namanya Dola bah. Dola ngapa? Mirip mungkin tetangga dia, mungkin Dola. Tambah Dola bebek, mau jalan kami ngepek-ngepek gitu. Nah, akhirnya digantilah nama Cek Dola di nama siaran. Okay. 2003 saya masuk radio itu, terus 2007 saya masuk TV, ya TV swasta lokal di Palembang. Berganti nama menjadi Wak Dola, membedakan saja Cek dan Wak Dola. Itulah sampai sekarang pakai Wak Dola. Oke. Okay. Nah, kalau Wong Gerot sendiri, kenapa sih milih teaternya namanya Wong Gerot? Wong Gerot itu singkatan geger otak. Bukan gerot kaya, bukan. Bukan tapi pecah otak, bukan. Bukan. Ya? Beda lagi itu bukan. Ya? Bukan, gerot, okay. Geger otak. Ya, Wong itu orang. Iya. Aku berharap ini bukan orang-orang geger otak yang masuk dalam kumpulan kelompok kami, bukan. Tapi gila berkarya lah. Oke. Okay. Filosofinya sebenarnya orang-orang yang ada di Wong Gerot itu gila berkarya ya. Iya. Memang ini dibuktikan karena mereka sudah menghasilkan beberapa karya-karya teater yang wah, luar biasa mumpuni begitu ya. Tapi ini kan bisa dibilang salah satu kelompok teater yang unik karena dibarengi dengan pantomim begitu. Untuk perekrutannya sendiri sebenarnya susah nggak sih dari orang-orangnya? Nah, ini karena kan untuk satu tim itu kan harus komit. Nah, ini gimana maintenance-nya dan nyari orangnya? Wong Gerot ini dari awal sampai sekarang ini unik karena kami tidak punya pengurus, tidak punya ketua, tidak punya pokoknya tidak ada pengurus lah, itu tidak punya anggota. 2016 hanya kumpul-kumpul, tidak tahu tanggal bulannya. Oh, ada itu yang jadi yang unik ya, enggak ada tanggal, enggak ada bulan, cuma tahunnya 2016 sampai. Terus dulu momennya apa sih waktu kebentuk? Momennya itu apa ya gitu? Nah, momennya sudah lupa. Pokoknya tahun 2016 kami ada karya gitu. Ada di apa namanya? Kita bisa jejak digital sudah ada gitu. Dan kalau untuk pantomim memang 2016 momennya pada itu hari buru. Teman-teman ngadain sebuah festival taman. Pesta taman gitu. 2016 bahkan 2014 sudah ada pesta taman. Nah, terus itulah mungkin Wong Gerot, nama Wong Gerot. Jadi misalkan aja nama pantomim sama teater itu apa, Wong Gerot. Nah, terus selama 2016 sampai sekarang tidak ada pengurus. Jadi kalau mau jadi anggota kita, kita yang ketemui, kita lihat gitu. Kalau orang itu tidak berpotensi, ya mereka akan keluar sendiri. Gak cuma potensi ya, tapi mungkin klik juga kali ya. Iya, jadi kalau dia punya klik tadi kata tahu mungkin untuk pengen berkembang, kita akan teruskan ya. Tapi kalau mereka dia hanya main-main saja, ya mereka akan keluar sendiri. Karena memitskan ke teman-teman itu, dengan kliknya teman-teman itu harus memang mereka harus kenal dulu kami gitu, baru teaternya. Tapi biasanya dari mana aja sih anggota atau personelnya? Awalnya 2016 itu kan anak sekolah, kumpulan dua sekolah itu. High school ya? Iya, okay. Saya pikir nih, ini baiknya menjadi anak apa teater pekerja.
ternyata berjalannya waktu 2017-2018 dia juga udah jadi alumni, udah bekerja, nggak bisa lagi teater, gitu. Itu jadi masalah. Sebenarnya ini teater berarti untuk menampung orang-orang bekerja. Satu minggu kita latihan, kita buat apa gitu kan. Jadi Senin sampai Jumat ini mereka kerja gitu. Sabtu atau Minggu kita latihan. Tapi bukan produk iseng ya? Awalnya produk iseng. Karena ya iseng-iseng aja kita ngumpul-ngumpul buat teater. Jadi 2017 kita buat tunggal berani. Ada momen kawan dia selesai main pentas pantomim besar. Di depan itu depan saya, dia berdiri di depan penonton sudah kosong di panggung di Geraha Budaya itu. Ya menunjuk-nunjuk gitu. Saya tanya kenapa, Ica namanya. Kenapa Cak? Ya dawaknya, rasanya tidak lemak, sudah selesai kan. Sudah bubar nonton itu, saya memberi ini gitu. Saya pengennya buat pentas teater.